jelas kalau bicara vaksin palsu, ya ini ada pihak yang akan bertanggung jawab di situ. Tentunya Polri akan membackup ya, untuk mengantisipasi yang namanya vaksin palsu itu. Tapi sejauh ini di Indonesia belum ada kasus ya, vaksin palsu itu. Kemudian masalah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan vaksin, tentunya Polri akan mendalami karena memang kriteria daripada pelaksanaan vaksin itu sudah ada ketentuannya yang telah dibuat oleh kementerian terkait.